Banyak orang yang mengira bahwa Gunung Fuji merupakan sebuah gunung berapi yang berdiri megah dengan salju cantik yang menutupi bagian puncaknya. Hai kids, ada yang tahu apa nama gunung ini? Yaps, ini gambar Gunung Fuji. Gunung Fuji merupakan salah satu ikon dari negara Jepang selain bunga sakura. Masyarakat Jepang menyebutnya Fujisan. Gunung Fuji merupakan salah satu gunung berapi yang paling mudah kita kenali di dunia. Gunung ini hampir selalu muncul dalam gambar pada kolom pencarian Google dengan kata kunci Jepang. Yuk kita cari tahu fakta menarik dari Gunung Fuji. Situs Warisan Dunia UNESCO. Gunung Fuji ternyata nggak sekedar gunung, tapi telah masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO. Berdasarkan kompas.com, penetapan itu karena ada 25 situs di sekitar gunung berupa kuil sampai penginapan. Titik tertinggi Jepang. Gunung Fuji memiliki tinggi 3.776 meter di atas permukaan laut, atau lebih tinggi 100 meter dari atap Pulau Jawa, yakni Mahameru setinggi 3.676 di atas permukaan laut. Tak hanya menjulang begitu tinggi, Gunung Fuji juga menjadi titik tertinggi dari negara Jepang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Terdiri dari 3 gunung berapi. Banyak orang yang mengira bahwa Gunung Fuji merupakan sebuah gunung berapi yang berdiri megah dengan salju cantik yang menutupi bagian puncaknya. Tetapi tak banyak yang tahu loh bahwa sebenarnya Gunung Fuji terdiri dari 3 gunung berapi terpisah. Antara lain Komitake di bagian bawah, Kofuji di tengah, dan Fuji di bagian atas. Perempuan dilarang mendaki Gunung Fuji. Karena beberapa warga lokal ada yang menganggap gunung ini sakral, maka perempuan gak boleh mendaki ke Gunung Fuji hingga tahun 1868. Pendaki gunung perempuan pertama Gunung Fuji bernama Lady Fanny Parkes, istri seorang duta besar Inggris, Sir Harry Parkes, yang mendaki pada tahun 1869. Ia mendapat kehormatan menjadi perempuan non-Jepang pertama yang melakukan perjalanan ke puncak. Dikelilingi sumber mata air panas. Karena aktivitas geotermal di daerah tersebut, salah satu hal paling populer dalam perjalanan ke Gunung Fuji yaitu bersantai di salah satu mata air panasnya yang terkenal. The Five Lakes merupakan pemandian air panas dengan pemandangan spektakuler yang ditawarkan oleh beberapa hotel lokal Fuji. Gunung berapi aktif. Gunung Fuji merupakan gunung berapi aktif yang memiliki risiko rendah letusan. Erupsi pertama kali Gunung Fuji yang pernah tercatat terjadi pada 31 Juli 781 sebelum Masehi. Terakhir kali Gunung Fuji meletus pada 16 Desember 1707. Bentuk kerucut keseluruhan yang bisa kita lihat sekarang terbentuk dari 4 fase identifikasi aktivitas gunung berapi yang terdeteksi di Gunung Fuji. Nah itulah fakta menarik Gunung Fuji dari berbagai sumber yang jadi ikon negara Jepang. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!